Bener yang ini ya. Mewah ya. Mewah banget tuh. Dia enggak. Mantap bener ya. Mantap, mantap. Oke, Om. Tok aman ya. Ayo. Tetap nurut. Tetap nurut. 300.000. 300.000 ya. Untuk merbah jambul atau kutilang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Ico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah, kaitannya untuk kali ini kita mau ke kios Edi Jopanis Lancar Jaya. Nah, ini untuk pengunjung juga lagi rame banget. Ntar kita akan tanya langsung aja sama Mas Edinya. Nah, oke bos, hari ini kita ada. Nah, ini untuk pentet Jawa Timurannya nih, banyak banget nih bos. Nih untuk penggemar burung pentet anakan nih, pentet Jawa Timuran ya. Banyak banget. Kita mau, silolah mau. Oh, mantep, mantep ya. Cakep, cakep. Wih. Ini udah pada mandiri semua ini. Hmm. Nah, yang mandiri kita kasih harga 150.000. Yang muda mandiri yang. Nah, ini ori Jawa Timur. Ini. Postur bodinya besar banget. Mm-hmm. Alisnya hitam pekat banget. Iya, pekat banget. Terus warnanya, punggungnya ini merah. Mm-hmm. Merah. Istimewa. Mantap, istimewa ini banget. Ini udah mandiri mas. Udah mandiri ya. Ada 20-30 ekor nih. Wah, lebih. Lebih. Ih, mewah-mewah kayak gini. Ini bebas pilih ya, 150 nih ya. Bebas pilih 150-an untuk yang mandiri. Yang mandiri. Tetap ini di sini ada alisnya tebel-tebel. Nah, sambung lagi. Mm-hmm. Nah, ini karena masih pagi baru saja pembuangan. Belum sempat ngasih makan dulu. Mm-hmm. Nah, ini ada pentet juga. Nah, ini kasih 130.000. Kalau yang agak kecilan. Ya. 130.000. Tuh. Yang kecilan ya. Kalau tadi kan ekornya udah panjang-panjang, udah mandirian ya. Ori Jawa Timuran tuh. Ini ada lagi trucuk ori Jawa Timur. Trucuk anakan. Anakan. Wih. Kita buat 75.000. 75.000. Yang pengen dapat barang bagus, hasilnya maksimal bagus ya dari anak-anak. Wah, mantap ya. Ropelnya tuh kalau dari Jawa Timur tuh ngliklok-nya. Iya. Cucak rowo lokal. Mantap ini. Ini jinak, Bos. Walaupun sudah mandiri jinak tuh, tuh udah plak-plak-plak-plak. Kenceng-kenceng ya suaranya ya. Nih, cukup di harga 75.000. Ya, burungnya jinak-jinak. Jinak-jinak. Udah pada mandiri ya. Nggak terlalu repot banget untuk ngerawatnya kalau udah mandiri ya. Nah, istimewa banget. Nah, kita lanjut lagi ada kutilang. Kutilang. Ya, ini kutilang dari anakan juga. Ini. Dari anakan juga. Super. Super-super. Tuh. Ini jinak-jinak. Jinak-jinak. Ya, udah mandirian tapi jinak. Ini udah mandirian tapi masih jinak. Masih jinak-jinak ya. Si posturnya gede-gede ya. Ini yang super-super kayak gini. Repot lagi ngelolongin. Tapi diloloh mau. Mau makan sendiri mau. Ini buat satpam di rumah. Buat satpam di rumah. Wah, supaya jadi kaisar, Kang. Taruh di teras rumah, udah tinggal aja di luar, jangan dimasukin rumah. Ntar kalau ada tamu langsung bunyi. Bunyi. Ada orang lewat bunyi. Bunyi. Ini cakep ini. 50.000. 50.000 aja ya untuk kutilang anakan mandiri ya. Yo, stoknya banyak banget. Full. Jantan betina campur ya. Gede-gede. Gede-gede bodinya. Tuh. Cari yang jambul-jambulnya tinggi-tinggi. Nah, terus ada anakan apa lagi, Bos? Anakan. Ah, apa itu? Pelatuk anakan ini betina nih. Ini betina. Jantan. Ini pelatuk apa nih? Wah. Tahu, ini patuk sampit ini. Nah, kiriman dari Jawa. Nah, ini yang jantan parunya merah, sepasang. Ah, ini patuk. Yang kecil sepatuk sampit, yang gede patuk ini patuk batu ini yang gede ya, nih. Anakan sepasang. Sepatu pasang.
Ah, oh, berarti patok batu harga berapa? Ini kasih 300 sepasang. 300 sepasang. Tuh, batuknya ya. Kalau mau nego, udah nego aja. Nego aja. Karena anak kan ini nggak ada banyak, stoknya cuma sepasang. Sepasang ya. Ya. Kalau yang ini lebih bawel ya, kalau betina ya. Ya, betina. Ini jantan. Ini jantannya. Cuma ada sepasang. Ada sepasang doang. Terus ada anakan apa lagi, Om? Oh, full buat ini untuk anakan-anakan. Ada cipo anakan. Oh, cipo anakan, guys. Ya. Lanjut lagi ke cipau anakan. Aha. Tuh. Ini kan stok ada 3 ekor. Uh-uh. Ini udah gede, si Loloh mau mandiri mau. Loloh mau mandiri mau. Ini harganya 100.000. 100.000. Kalau yang dewasa, itu dewasa ada 3. Ada 3. Dewasa satunya 25. Satunya 25 untuk yang dewasa. Ini Loloh mau makan sendiri mau. Loloh mau makan sendiri mau. 100.000-an ya. Kalanya pakai jangkrik. Oh, pakai jangkrik. Ya, pur dibasahin bisa. Nah, terus lanjut nih. Nah, ini pentet anakan gimana lagi nih yang ini? Anakan. Nah, ini yang di harga 130. Ini yang seharga 130, masih bantu Loloh tapi udah gede-gede ya. Iya. Udah gede-gede, udah nangkring-nangkring kayak gini. Untuk pentet anakannya. Ini saking banyaknya nggak sempet ngeloloin, guys, banyak banget ya, tumben nih. Ya kalau kita hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh stoknya banyak. Banyak full. Ya, ntar Minggu laku keras, Seninnya habis. Habis. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Burung ini burung mewah. Jadi satu burung bisa mengikuti suara 10 burung. Pokoknya dia itu cerdas ya, cerdas banget untuk anakan pentet ini. Nah, ntar kalau udah jadi itu lakunya bisa nyampe 1 miliar ya. Itu yang Irfan Hakim 1 miliar kan dibayarin. Ya kalau 1 juta ya lah. Nah, 1 juta kalau yang udah mewah-mewah siap main-main di jalan-jalan. Nah, terus Kang, di atasnya lagi ada Sri Gunting Abu. Ini Sri Gunting Abu nih. Udah gede banget ini. Oh. Tapi masih anak ya. Anak. Tuh. Asli dari Jawa ya. Asli dari Jawa ini. Jawa Timur asli. Wah, mantep nih kalau yang segini nih. Nah, ini tadi kiriman dari Jawa Timur semua. Ini enggak terlalu kecil, enggak terlalu gelabak, jinak. Burung ekornya udah panjang kayak gini tuh. Tuh, untuk Sri Gunting Abu-abu anaannya. Ada 6. Ada 6 ekor. Harga berapa nih, Kang? Harganya 300.000. 300.000 untuk Sri Gunting Abu ya. Iya. Anaan tuh. Kalau yang ukuran segini enggak. Kalau yang segini sama. Sama. Oh, sama. Ini yang Jawa Timur memang harganya lumayan. Lumayan ya. Ya, kalau yang Sumatera murah. Sumatera 100.000. 100.000-an. Iya. Yang Jawa Timur lumayan. Lumayan ya. Harganya. Tapi ini cakepnya yang enggak gedean nih. Cuma satu itu. Ini mewah banget itu. Tuh. Ini benar-benar mewah ini segini nih tuh. Udah panjang banget kayak gini tuh. Tetap nurut. Nah, ini ada Cigun. Nah, ini ada Cigun. Cigun mandiri 130. Untuk Cigun anaan mandiri 130.000. Kalau 100.000. Kalau yang masih bantu Loloh di harga 100.000-an. Untuk Cigun yang suka burung anakan kebutuhan lagi komplit stoknya. Kacer Kalimantan. Oh, Kalimantan. Ada trotol, ah. Yang dewasa. Ah. Oh, ini ini harganya yang mulus 300. Yang bondol 28. Yang mulus 300.000, yang bondol 28. Kacer Ori Kalimantan ya. Tapi bongkaran banyak benar. Ini yang dipisah-pisah, yang diombyokin juga banyak. Banyak. Nih, boleh disepilin salah satu, Kang? Oh, siap. Ini kacer Ori Kalimantan. Ada yang trotol?
sama yang trotol. Ada yang trotol. Kalimantan mulus bener nih. Kalau yang kayak gini di harga 300. Mulus 300. Bodol 28. 28 tuh. Ori Kalimantan. Coba yang trotolan jantan ya, Kang ya. Trotol jantan. Kebetulan bondol nih yang trotolnya nih. Bondol 28. 28. Walaupun ya, trotol sama ya. Mulus 300. 300. Nah, ada juga yang agak kurus. Agak kurus mana? Agak kurus. Tapi kalau Kalimantan walaupun agak kurus dia kuat. Ah ya, biasanya kan ada pelanggan yang nyarinya, Bang, yang murah-murah. Murah-murah. Murah itu pasti minus ya. Minus. Ini minus kurus, matanya agak berair. Agak dikit. Berair dikit. 100.000. 100.000. Nah, ada satu ya. Nangkring. Nangkring. Baru bongkaran. Baru bongkaran. Kepanasan. Ya. Nah, itu 100.000. 100.000. Nah, ini trotol agak kurus dikit. Agak kurus dikit. 200. 200 ya. Trotol jantan. Terus di bawahnya pentet. Nah, ini Jawa Timur yang hutan. Hutan. Oh, masih pastol-pastol ya? Ya? Masih trotol, ya. Masih trotolan tuh. Ya. Tuh, masih trotolan-trotolan kayak gini ya. Tuh. Harga berapa nih, Kang? Hutan 110 mulus, bondol 100. 110 untuk yang mulus, yang bondol 100.000 ya. Jawa Timuran oli. Yang minus kurus 40.000. Nah, ini yang minus kurus 40.000-an semua nih, ada 3. Oh, ini cakep-cakep nih trotolannya tuh, trotolan MH-nya. Aduh, mantep-mantep ini mah. 110.000 aja ya untuk yang mulus kayak gini nih. Sekarang kita lanjut nih. Ini yang rame mulu dari jauh kedengeran banget nih. Tengkek Buto Mandirian. Tengkek Buto Anaan Mandirian nih. Ya, makan pur total. Ya. Makan pur total. Jadi ditinggal udah aman ya. Aman banget. Suaranya guys. Kek. Harga berapa nih, Kang? Mandirian 1.500. 1.500.000 ya. Kenceng-kencengan guys. Oke, Kang, kita lanjut lagi ke burung masran cucak cungkonya nih. 1.600.000 besar. Untuk cucak cungko di harga 1.600.000 ya, bebas pilih nih ya. Ya. Body besar-besar tuh untuk cucak cungko. Ini untuk cucak cungkonya body besar, pasolan kebanyakan untuk cucak cungko. Kenapa seperti ini untuk burungnya? Oke, Kang, kita lanjut di sini ready juga untuk cucak ranting jantan. Cucak ranting 150 ribuan. Untuk cucak ranting di sini di harga 150 ribuan ya. Untuk stoknya banyak banget untuk cucak ranting. Ya, di sini mulus banget ini yang ini. Ya, masih pastol. Ada jominya? Ada jomin. Nah, ini untuk jomin. Cai jomin ini. Kalau cucak jomin ini di harga berapa, Bos? 180.000 untuk cucak jomin ini. Tuh, kenapa seperti ini untuk burungnya? Ini jomin semua. Oh, ini. Ini jomin, stoknya banyak. 180.000 ya. Burungnya glowing-glowing ya. Di sini dirawat. Jadi kalau udah aman, burung udah mulai stabil di sini, langsung dimandiin, langsung glowing. Sekarang kita lanjut di sini ready juga untuk kepudang. Nah, di sini ada kepudang Bali ini yang gede-gede banget. Ini sortiran jantan, sortirnya gede-gede banget ya. Ya, itu burung udah ngepur-ngepur. Udah ngepur-ngepur, udah aman. 270.000 aja tuh. Untuk kepudangnya. Nah, terus lanjut nih, Kang. Di sini ready juga untuk apa? Jovin. Tuh, untuk Jovinnya. Jovin udah makan pur belum, Kang? Udah makan pur ya, mulus kayak gini. Untuk Jovin di harga berapa, Kang? Jovin kasih 600.000 aja untuk Jovin ya. Tuh, nampaknya seperti untuk burungnya. Nah, terus kita geser di sini ada Poxai Laser. Tuh, kenapa? 1 jutaan, Bos. 1 jutaan untuk Poxai Laser. Untuk ya, kondisinya nih. Aja, kalau yang pisahnya harga berapa?
1,2. Udah pada bunyi. Kalau yang sini 1 jutaan ya. Nah, terus geser ke sini ada Poksai. Lokalnya? Lokal. Lokal ya. Gede banget ini ya. Ya, 600 ribuan yang body super gede-gede nih. Tuh Poksai jambul lokal ya. Tuh kenapa seperti untuk Poksai jambul lokalnya? Mulus. Bodinya gede-gede ya untuk Poksai jambul lokal. Selanjutnya di sini ada Pitohui. Tuh, untuk Pitohuinya. Untuk Pitohui di harga berapa, Kang? 750.000 untuk kalau yang dipisah harga berapa? Sama, 7,5. Pilih aja berarti ya. Nah, terus lanjut di sini ada cai ijo nih. Cai ijo gimana nih? Betina, Bos. Oh, ini yang betina. Betina 200.000 untuk cai ijo betina. Yang jantan 600. Yang jantan di atas ya. Banyak. Nah, roto lah, nopeng. Heeh. 600 ribuan. Nah, untuk jenggot Jawa full stok di harga 500.000. Nah, itu burung bahan rasa jadi itu. Oh, burung bahan rasa jadi ya, glowing, burung ya, anteng-anteng. Warnanya udah putih-putih. Ya. Untuk warnanya juga. Ini di harga 500.000. Kalau itu cincin hijau gimana? Nah, itu cincin hijau sama 600-an besar-besar. Oh, ini yang body super-super ini. Super-super 600 ribuan ya. Ini kalau dipisah bisa dibilang ya, setengah kopling ya. Sampai sini nih cak ijo semua. Udah gede. Ntar kita pantau. Ntar bongkaran lagi, Bos. Apa, Bos? Ada cak ijo yang gede gede sama panca warna lokal. Terus ada juga Jovin. Ada juga Poksai Jambul. Poksai Jambul. Nah, ntar malam bongkaran. Berarti ntar kalau minggu tuh udah full. Sabtu minggu udah ya, full bener-bener ya. Bosku pengen burung apa? Yang dekat langsung merapat ya. Yang jauh bisa halo-halo kita kirim. Oke, Bos, kita lanjut lagi ya, yang di ombyokannya. Nampakan banyak ada kenari gacoran. 300 ribuan bebas pilih warna. Oh, nih untuk kenari gacoran. Tuh ya. 300 ribu bebas pilih warna. Cuy, ada yang warna putih, ada yang warna, pokoknya bebas pilih warna. Ini ngikutnya warna cerah-cerah semua ya. Ini kalau orang lain jual bisa dibilang AF ya. Ya, gede-gede. Bisa dibilang AF ya. Bodinya besar-besar. Gacoran. Ada yang merlok juga tuh. Merloknya 300 ribuan ya. Merlok gacoran. Nih, pengunjung lagi rame. Tinggal pilih, Kot. Poksai Hongkong. Ini kenari merah nih, Red Intensive baru datang. Oh, Red Intensive baru datang. Baru datang. Bodinya gede, gacor der berapa, Bos? 1 juta aja. 1 juta aja, Red Intensive ya. Tuh, gacoran ya, body besar. Oh, gacornya. Merah merona. Merah merona. Nah, di ada Red Siskin mabung ya. Mabung tuh lagi mabung ya, hitungannya minus lah ya. Hitungannya minus. Pakai 150 ribuan. 150 ribu Red ada Siskin dua. Ada dua apa Red Siskin ya. Boleh, Bu, ini tuh ada dua ekor. Ada dua ekor 150 ribu. Oke, Mas Edi. Terus ya. Di sini ada merbah jambul Malaysia atau kutilang Malaysia. Itu penampakan seperti mau dijual berapa nih, Mas Edi? Nah, ini minus kurus dikit, Bang. Mungkin dia berantem kalah. Kalah makan kalah gitu. Makan. Dia kasih 300.000. 300.000 ya. Untuk merbah jambul burung atau kutilang Malaysia. Burung mah nggak ada cacat, cuma minus kurus dikit doang. Berarti nggak ada cacat fisik ya? Ya, kurus dikit doang. Kurus dikit doang. Tuh, monggo. Menakutkan seperti ini untuk burungnya, pokoknya. Apa? Nah, kalau yang normalnya ini sampai itu 700 ribuan. Oh, kan? Harga normalnya ini yang sehat-sehat. Ini gemuk-gemuk full, ini yang di gudang juga full. Oh, yang di gudang aja full. Ini cukup di harga 700 ribuan. Sampai sana, Bang, full. Full amjar.
150 ekor. 150 ekor. Ini yang bodi besar, Bang. Ini jantan betinanya gimana ya? Ya, kalau jantan tipe merahnya lebih. Oh, tebal. Malahan kalau yang betina merah putih tuh ya. Iya, harga 700 ribuan ya. Ya, kalau yang putih bersih. Heeh. Uh-huh. Ada di gudang. Ada di gudang harga? 5.500 satu ekornya. 5.500.000. Ya, burung mulus-mulus. Ya. Burung mulus-mulus ya. Ya. Ini yang hitam stok di gudang masih banyak. Masih banyak. Nah, ini Mas Edi di atas ini ada murai apa nih yang ini nih? Oh, itu pastol. Pastol. Pastol 1,2. 1.200.000. Ya, yang gacoran 1,5. Nah, kalau yang ini yang gacoran nih, kalau ini. Di harga 1.500.000 untuk murai, yang suka burung murai silakan aja ya, yang mau nyari pasolan atau yang udah gacoran pokoknya dipantau, ntar di video call cocok transfer kirim. Kita lanjut di sini ada raja pering, gede banget raja peringnya ya. Biasanya raja pering udah jadi tuh. Oh, udah jadi pengennya kok gede banget. Biasanya ya, saya ngelihat trotolan lagi trotolan. Oh, tuker tambah bisa hasil tuker tambah jantan udah jadi. Kalau yang kayak gini harga berapa? 700 ya, ribu ya. Bahan kan 500. Oh, 500 kalau yang masih bahan. Ah, terus geser ke sini ada Boxe Hong Kong, pipi hitam, hitam, pipi putih ada. Oh, pipi putih ada. Ah, kalau yang pipi hitam gimana nih? Yang jantan 2.300, betina 1,8. Ah, untuk yang jantan 2.300, kalau yang betina 1.800.000. Kalau yang pipi putihnya? Sama. Oh, sama. Jantan 23, betina 1,8. Kalau yang udah dipisah-pisahin gimana? 2.500. 2.500 di atas sana ya. Ya udah gua goyang-goyang ya kalau yang. Saya banyak stoknya, Bos. Oke, Om. Nah, ini tadi lagi mantau betina siapa? Betina siapa? Murai betina siapa? Iya, betina siapa di angka 350, bodinya gede-gede. 350 yang bodi besar-besar. Yang bodi kecil 300. Kalau yang bodi kecil 300.000. Oke, teman-teman kita lanjut di sini ada siri-siri. Ini siri-siri apa nih? Itu yang ori Sumatera. Oh, siri-siri kecil. Buat masranya, siri-siri kecil atau siri-siri Sumatera ya. Yang beset aja tajam banget. Untuk siri-siri kecil atau siri-siri Sumatera di sini harga 160 ribuan. Mantap-mantap. Modinya mantap-mantap, burung sehat-sehat, mulus-mulus, gemuk-gemuk. Mas Edi di sini ready juga untuk Wambi. Ini Wambi impor ini. Wambi impor. Nah, ini mulus-mulus, gak ada yang nabrak mukanya ya. Burung tenang-tenang, dikena ples juga enggak gelabak banget. Nah, untuk Wambinya untuk yang jantan. Jantan 2.300. 2 juta. Sama. Oh, sama. Ya. Bedanya pokoknya ini sampai sana Wambi ya, bawah Wambi sampai ke sini. Mm-hmm. Yang, mau yang jantan mau yang betina kita samakan. Oh, sama harganya 2.300.000. Oke, lanjut lagi di sini ada Anis Cendana ini. Cendana Udang Riwi. Oh, 500.000 untuk Anis Cendana yang spek Udang Riwik ya. 500.000. Ini jarang banget tuh Anis Cendana. Terus di sini ada panca warna apa nih? Panca warna lokal. Lokal. Mulus banget udah makan pur, harga berapa ini? 550.000. Ntar malam masuk lagi untuk panca warna lokal ya. Ini ada apa ini? Ini tribunting atau udang sungu. Dapat dari tuker tambah. Dapat total. Udah pur total dapat tuker tambah harga 150.000. Nah, ini ada trotolan nih. Gimana nih? Ah, itu 200. 200.000. Ya. Ini kayaknya prospek ini. Prospek dapat pengirim, dapat dari pengirim tadi. Oh, dapat yang ngirim nanti pisahin. Awas sendiri udah dikirim sekalian. Iyan. Gede banget. Gede bro. Banget udinya. Jantan tulen, mentalnya dapat. Kayaknya ke kepala hitam ini ya. 200.000 ya. Di parunya ada warna hitam, hitamnya lebih jelas. Jadi di sini ada Gol Amadin. Ya. Ini yang warna yellow.
Sepasang 1.500.000. Sepasang 1.500.000 untuk Gold Almadin Yellow ya. Ini satu pasang ini. Ya. Ini betulnya betulnya. Untuk yang warna hijau ada? Ada 1.000.000. Yang warna hijau di harga 1.000.000 ya. Oh, ini apa nih, Om Bos? Wambi Mini. Wambi Mini atau dapat dari tuker tambah tadi? Tiumi. Ya. Dapat ke tuker tambahan. Ya, iya. Oh, mau mengikuti pasaran sih 1.8. Ngikutin. Dapat dari tuker tambah kasih 1.000.000 aja. 1.000.000 aja. Berapa yang menunya, Pak? Nih, 1.000.000 aja ya, untuk tiuminya ya. Oh. Karena ini dapat tuker tambah ya. Jadi harga beli murah, dijual murah ya. 1.000.000 murah-murah. Murah banget. Ya. Itu saya lihat pasarnya tuh paling murah-murahnya standarnya tuh 1.400.000 ya. Kalau pasaran normalnya kan 17-18. Paling murah-murahnya 14. Ini cukup harga 1.000.000 aja untuk Tiumi atau Wambi Mini impor. Kita lanjut nih. Di sini ready juga untuk beranjangan nih, banyak banget. Ini masih muda-muda ya? Beranjangan ada muda, ada dewasa. 230. 230.000 ya untuk beranjangannya tuh. Penampakannya seperti untuk beranjangannya. Ini stoknya lebih banyak untuk beranjangan. 230.000 ya. Mewah-mewah. Cakep-cakep. Pantai, Bos. Cucak pantai. Nah, cupan. Jantan bodinya gede. Ini yang pilihan jantan nih. Bodinya besar banget ya. Mewah. Sampai dipegangnya cempamak kayak gitu. Mewah. Udah makan perlu nih? Pur total. Udah pur total. Pur leopard hijau. Sama pisang. Bodinya gede bener ya. Gede banget ya. Biasanya agak kecil nih, bujur banget. Bodi bener, kalau yang bodi besar jantan. Jantan. Nah, ini betina nih. Kecil. Oh, bodinya iya tuh. Betina. Tuh beda ya. Oh, betina kecil bodinya. Tuh. Harga berapa sih? Yang betina 700, yang jantan 7.5. Nah, yang jantan 7.5, betina 700.000. Bodi bener. Bodi bener yang ini ya. Mewah ya. Mewah banget tuh. Beda. Mantap bener. Ya. Mantap. Oke, Om. Stok aman ya. Nah, ini gimana ini untuk Beo anaan ya, anaan mandiri ini nurut, ini di harga 1.700.000 ya untuk Beo anaan mandiri. Ini ada puyuh, puyuh jambul, puyuh jambul. Oh, jambul cakep bener. Sepasangnya kena 900. Sepasang kena 900 untuk puyuh jambul. Aviari nih, yang punya aviari udah punya belum? Kalau yang belum silakan. Mumpung masih ready. Tuh, stoknya aman. Di sini ada Nuri. Nuri merah yang pilihan besar-besar. Nuri merah yang pilihan besar-besar, jumbo-jumbo. 900.000 karena ada yang kecil-kecil juga ya. Ada. Ini yang spesial grade A. Grade A yang super-super. Ya. Jadi Nuri itu yang spesial grade A 900. Biasanya kalau dijual yang 400, yang 600 mungkin gitu. Ada minus kurus. Oh, gitu. Ya, kalau yang kurus biasa agak susah buat perawatannya. Oh, gitu. Nah, bagus yang grade A. Grade A super. Bodinya mewah-mewah. Ah, terus lanjut di sini ada jalak. Mawar. Itu yang mawar, yang jantan 400, betina 3.5. Ini 400 untuk yang jantan, mana betina? Betina yang bodinya kecil. Oh, yang betina juga kecil. Ya, pokoknya bosku bebas pilih, tinggal request yang betina apa yang jantan. Oh, gitu. Sesuai kualitas ya, untuk harga. Terus lanjut di sini ada jalak. Brahma. Tuh. Brahma 1.750.000. 1.750.000 per ekornya. Jalak Brahma. Nah, ini bos struk-strukannya kering-kering nih, gede-gede ini nih. Cucuk yang kurang mulus 30.000. Oh, ini cucuk yang kurang mulus 30.000. Emang ada yang mulus? Yang spesial pilihan.
40.000. Oh, ini spesial pilihan. Ini cuk-cuk kebo. Ori cuk-cuk kebo. Oh, sori cuk-cuk kebo. Aku keras, Bos. Oh. Orinya, Bos. Orinya nih cuk-cuk kebo. Oh, yang cuk-cuk kebo itu warnanya agak kecoklatan. Agak coklatan, ya. Agak. Kalau cuk-cuk biasa-biasa warnanya agak kehitaman. Terus postur bodinya juga panjang-panjang, gede-gede yang cuk-cuk kebo ini. Jadi kalau cuk-cuk kebo agak putih-putihan ya. Nah, untuk cuk-cuk kebo ini 40.000 mulus. Yang kurang mulus 30.000. Oh, kalau yang kurang mulus 30.000. Lanjut di sini ada jalak hybrid. Hybrid suren sama putih, Bos. Suren sama putih ini. Perselingkuhan jalak. Perselingkuhan jalak. Jadi selingkuhnya di mana tuh? Jalak putih selingkuh sama jalak. Di mana selingkuhnya tuh? Jadinya hybrid. Jadinya hybrid. Ya, ini mantap-mantap. Mantap-mantap. Nah, ini jadi badannya jalak putih. Mukanya jalak suren. Jalak suren mukanya. 650. Mandiri bagus-bagus. Mandiri bagus-bagus ya. Yang Poksai Hong Kong. Ini ada Poksai Hong Kong. Yang pilihan besar-besar nih. Oh, ini nih. 2.500.000. 2.500.000. Nah, kalau yang anis kayak gini gimana nih? Ini macetan, Bos. Oh, macetan. Macetan kasih 500.000. 500.000-an untuk yang macetan. Glatik. Ya oke, teman-temannya mungkin sekian dulu dari saya dan untuk semua kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, untuk semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang dekat silakan yang merapat, yang enggak sempat bisa langsung halo-halo untuk nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi. Tetap aja wassalam.